ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو من ذاك من ذاك أم عير يطل للأقرب وهكذا سعالة للثعلب ومثله برآت المبار كذا, كذا فجاري عالم للفجر ومثله برآت للمبار كذا فجاري عالم للفجر ووضعوا لبعض الأجناس. Ailaman, Mereka para ulama menggunakan meletakkan wadau menggunakan, meletakkan, maksudnya menggunakan liba ba'dil ajnas, terhadap sebagian jenis-jenis itu 'alamat nama. ajnas. Mereka para ulama menggunakan nama dari sebagian jenis itu kang alamil ashkhas seperti alamil ashkhas seperti alam saksi lafzon dari segi lafaz wa akan tetapi maknanya umum nama itu ada dua ada istilahnya na, alam saksi dan ada namanya alam jinsi alam saksi itu adalah alam yang maknanya itu khusus, sementara kalau alam jenis nama tapi maknanya umum. Ya dari segi makna itu sama seperti alam, e, dari segi nama sama seperti, eh dari segi lapas, sama dari segi alam saksi, tapi dari segi makna itu tidak sama, artinya umum. Seulang bahwa doa alaman mereka menggunakan memakai e, nama terhadap sebagian jenis itu kaalamil sama seperti alam saksi dari segi lapas. bahwa akan tetapi alam jenis itu umum. Minzaka diantara demikian itu umu iriat yaitu umur iriat itu nama dari akar kala jengking. Kemudian wahakaza su'alah. Demikian disusun su'alah li Jadi untuk kancil. Artinya setiap akrab, setiap kerejengking itu diberi nama umu'riyat, Apapun bentuknya. Pokoknya kala jengking um namanya. Demikian juga su'alah li Semua kancil itu dinamakan su'alah namanya nanti nama jenisnya namanya soalah kancil apapun tetap namanya soalah ya dari segi nama dari segi lafaz dia itu alam berarti maripat lafaznya tapi maknanya itu adalah umum nakirah wami seluhu dan diantaranya adalah baratun lil mabarah ya barah nama Baroh, lil Baroh bagi orang-orang yang berbuat baik semua orang yang berbuat baik diberi nama Baroh Kazah Fajar Alamil Fajaroh demikian juga Fajar itu nama dari Fajaroh semua yang berbuat jahat itu siapapun, laki maupun perempuan pokoknya berbuat jahat namanya Fajar ya, ya. Al alamu ala kismain nama itu dibagi menjadi dua. Pertama alamu syaksin, alam saksi. Yang kedua alamu jinsin, alam jenis. Fa alamu syaksi maka alam saksi lahu hukman memiliki dua ketetapan, ketentuan. Memiliki dua hukum. Pertama hukum ma'nawiyun yang pertama adalah dari segi makna. Hukum ketentuan dari segi makna. Wahwa yaitu ayuroda bihi wahidun biaini, ay wahidun muayyanin. Dari segi makna yang dimaksud ay bihi yang dimaksud dengannya itu wahidun biaini, ay wahidun muayyan. Satu orang tertentu. Hmm. Zaidin seperti Zaid. Orang yang dipanggil Zaid cuma hanya yang punya nama Zaid. Wa Ahmada, orang yang dipanggil Ahmad adalah orang yang namanya Ahmad. Gitu. Terus wala fiziun yaitu ketentuan dari segi lafaz. Ketentuan dari segi lafaz bahwa yaitu majiul hali mutaakhiratan anhu yaitu bisa hal itu berada mutaakhiratan anhu diakhirkan daripadanya. Berarti kalau dia menjadi sahibul hal bisa dan nanti halnya berada setelahnya. Nah, itu. Nah, contohnya ja'ani Zaidun dhohikan. Ja'ani Zaidun Ini ketentuan lafaznya ya. Ketentuan dari segi lafzi. Kalau ketentuan dari segi makna tadi cara mana dia itu khusus. Kemudian ketentuan dari segi lafaz bisa dia itu menjadi sahihul hal. Dan halnya itu berada setelahnya. Majiul hal yaitu sihatu majiul nyocok pantas bisa hal itu datang muta anhu hal itu dalam keadaan diakhirkan dari badannya berarti sahibul hal lebih dahulu baru e, halnya yang diakhirkan tahu ja'ani zaidun bahikan ini zaidun alam bahikan menjadi halnya kemudian dari segi lapas waman minas surfi dan mencegahnya daripada saraf, tanwin mas ma sababin babin akhara beserta penyebab yang lain ghairil ilamiyati selain alamiah Dahu haza ahmadu ahmadu tidak bertanwin ilatnya apa pertama namanya alam yang kedua wazan fi'il terus ketentuan lapasnya wa man'u dukhulil alif walam lam alai yaitu melarang atau terjegahnya dukhulil alif walam lam masuknya alif lam badannya. Ini ketentuan lafaz daripada alam saksi. Fala takulu makan, tidak boleh kau ja'al amru. Karena alif itu adalah untuk memakrifatkan sementara al amru sudah alam menjadi nama, berarti sudah makrifat. Nah, wa'alamul jinsi. Nah, sementara alam jinsi, alami syaksi fi hukmihi lafzi Sama seperti alam syaksi Dari segi hukum Dari segi lapasnya Fi hukmihi lafzi Dari segi hukum lafzinya Hukum lafzi tadi bisa Halnya diakhirkan Daripada dia Terus dia itu tercegah dari tanwin Kalau bersama sebab yang lain Terus dia boleh masuk alif lam Itu hukum lafzinya itu Pataklu maka mengatakan haza usamatu muqbilan. Muqbilan jadi hal. Halnya diakhirkan dari usamahnya. Patam namu minal surfi, maka engkau mencegahnya dari saraf. Makanya bunyinya haza usamatu, tidak bertanwin. Ilatnya apa? Tak niswita sama alamiah. Wa ta'ti bil hal ba'dahu dan hal itu engkau datangkan halnya setelahnya sama dengan yang tadi Bilan itu menjadi hal sama menjadi soibul hal bisa halnya berada setelah dia terus wala tudakhilu alif dan tidak boleh engkau memasukkan atasnya alif lam maka tidak boleh engkau mengadakan Haza al usamatu tidak boleh bahwa ya. wa hukmu alam jinsi sementara hukum alam jenis fil makna dari segi makna ka hukmin nakirati sama seperti hukum isim nakirat. <tuh> sama seperti hukum nakirat dari segi apa? Min ditinjau dari segi annahu la yakhussu wahidan bi'ainihi. Sesungguhnya alam jenis itu tidak mengkhususkan satu orang tertentu. Nah, itu bedanya ya. Pakunlu asadin maka setiap singa asad yes duku adai usama pantas nyocok layak benar dikatakan sebagai usama tuh. Pokoknya namanya singa, gimana pun pokoknya singa, usama udah namanya. Hmm. Berarti umum jadinya. Beda kalau kita padakan Zaidun. Oh ya namanya Zaid. Ya tentu orang yang bernama Zaid aja. Tidak bisa. Muhammad digadakan Zaid. Tapi kalau ini ndak Namanya Usama. Tapi semua asad itu diberhak dimakan Usama. Wakul setiap akrab kalai jengking yak ya alaiha ummu Pantas, cocok, layak, bisa untuk dikatakan atasnya umur riab Mau jantan, mau betina, kalau jengkingnya itu tetap umur lihat aja namanya. Wakulusang labin salabin setiap kancil ya sedukur Itu pantas layak untuk dikatakan suala. Pokoknya kancil gitu. Suala udah namanya. Ini sebabnya dikatakan umur. Ya, wa alamul jinsi dan alam jenis yakunu li syakhsi. Ya. Yakunu li syakhsi bi kisan untuk seseorang. Kama taqaddama sebagaimana yang telah lewat. Untuk bisa untuk zat ya. Lishakhs. Untuk orang atau untuk zat. Kama taqaddama. Wayakono lil mana dan bisa juga katanya itu alam saksi itu untuk makna bukan zat. Kama masalah biakolihi sebagaimana dikatakan eh beliau contohkan dengan ungkapan beliau mahdakan barah oh, lil mabarah. Terus Fajar lil fajarah. Maksudnya adalah semua kebaikan mabarak berhak dikatakan baroh. Oh, kalau makna berarti kebaikan ya. Kalau zat berarti orangnya ya. Berarti mana itu disini kebaikan. Ya. Pokoknya kebaikan apapun itu kejujuran, kemudian membantu, ucapan yang baik. Pokoknya semua kebaikan namanya baroh. Kemudian wafajar fajar, fajar oh, semua kejelekan kejahatan bohong mencuri terus eh, berkhianat pokoknya kejelekan kejelekan itu namanya itu alamnya namanya fajar semuanya gitu ini namanya alam terhadap makna ya alam jenis terhadap anak